sunnati rasulin wa ta'ala al-huda wa dalalati ila al-khairi ibtigha wajhillah wa qadratihi wa qubihi wa sawabi subhanahu wa ta'ala. Yang saya hormati pengurus majlis, yang saya hormati juga Tuan Bilal, kemudian Tuan Imam, seluruhnya jawatan kuasa surau, seluruhnya sidang jemaah, tuan-tuan haji, tuan-tuan hajat, sidang jemaah muslimin, muslimat, mu'minin, mu'minin Allah Ta'ala. Alhamdulillah kita merapatkan setinggi-tinggi puja syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kena dengan izin Allah, sekali lagi tuan-tuan kita dapat bersama pada ini untuk kita sambung bab pernikahan, insyaAllah. Muka surat apa tuan? 274. 274 tapi kan? 275 lah. Masih dalam perbincangan bab talak, bab talak atau talak. Baik. Jadi talak boleh dilakukan dengan pelbagai cara. Kata musannaf ataupun pengarang, talak boleh dilakukan dengan pelbagai cara. Contohnya menghimpunkan beberapa talak dengan sekali lafaz atau menyebutnya secara berasingan. Dia boleh dihimpunkan himpunkan terus dengan sekali lafaz atau menyebutnya dengan secara berasingan. Talak yang lafaz secara langsung atau tidak langsung, jadi taklik dengan syarat-syarat tertentu atau berserta pengecualiannya. Talak yang lepaskan secara langsung atau tidak langsung dengan syarat tertentu atau berserta ada pengecualiannya. Baik, tidak 9.1.1. Cara talak yang paling utama, cara talak yang paling baik menurut syarat sesuai serta sesuai dengan hikmah disyariatkan talak terbagi pada 3 peringkat. Yang pertama, menceraikan isterinya dengan talak satu dalam keadaan isteri yang suci daripada haid dan tidak disetubuhi lagi. Apabila suami menyesal atas tindakannya, dia boleh rujuk lagi kan kepada isterinya semasa tempoh iddah. Semasa tempoh iddah, tempoh iddah ialah 3 kali suci lah. 3 kali suci telah tempoh iddah. Jadi mana tahu kadang-kadang menyesal lah, menyesal dia tak perbuatan tadi. Jadi bolehlah rujuk balik. Kalau talak 3, macam mana nak rujuk? Tak boleh rujuk kan. Jadi sebabnya syariat ni orang marah macam mana pun, nak bohongi macam mana pun, dah ada di sini tadi. Mungkin ada perbuatan-perbuatan yang suami tak setuju kan. Jadi talaklah dengan talak sah, talak satu. Itu yang paling bagus lah. Jadi maknanya menceraikan isteri dengan talak satu dalam keadaan isteri yang suci daripada haid. Sebab kalau dalam haid kan, maka tempoh iddah lagi lama dan tidak disetubuhi. Sebab kalau disetubuhi, kemungkinan akan lakunya hamil ke. Kalau ada hamil nanti, dia punya tempoh iddah perempuan itu dia akan lagi lama lah. Tempoh iddahnya iaitulah dengan melahirkan anak, sehingga melahirkan anak pun habis iddah dia. Jadi tempoh iddahnya lagi lama. Itu sebabnya hakim pun bila nak buat keputusan pun dia tengok lah macam mana. Kemudian jika suami ingin menceraikannya sekali lagi, dia bolehlah melepaskan talak yang kedua, talak yang kedua. Tapi sebaiknya naklah didaftarkan dahulu. Talak yang pertama tu kalau dah lepaskan, pergilah mahkamah dulu buat pengesahan lepas talak di mahkamah. Kemudian kalau mahkamah menyatakan jatuh talak, maka talak satu kan, dapatkan surat mahkamah, keputusan mahkamah tu, pergi pejabat agama untuk daftarkan cerai. Daftarkan cerai. Jadi buatlah satu. Ini sampai dah 3 kali talak dah, masih tak daftar lagi cerai. Jadi jadi masalah nanti kepada perempuan lah. Jadi masalah bagi dia. Lelaki dia tak ada masalah kan.
dia bebas kahwin berapa orang kan, dia boleh kahwin dengan lelaki perempuan lain kan itu. Eh, salahnya perempuan lah. Baik, jadi kena settlekan satu-satu. Kalau dah cerai talak satu, kena settlekan cerai. Kalau ada rujuk, selepas talak satu ada rujuk, settlekan rujuk tu sekali. Eh, lepas tu, kalau berlaku talak yang kedua pun sama juga, pendedah, pergilah mahkamah pengesahan lepas talak kedua. Pasal apa talak kedua, lepas tu katakanlah cerai, cerai yang sebab talak kedua tu yang kedua. Buat azal tu senang sikit. Eh, ni dah banyak kali talak, banyak kali talak dah, banyak kali rujuk dah, masih tak daftar lagi, masih tak buat pengesahan mahkamah lagi. Ha, jadi bila sekali buat tu nanti pening hakim kan. Pening hakim lah, satu-satu nak kena settlekan. Baik. Kemudian 3.1.9.1.3, selepas itu suami masih baki satu talak lagi yang sekiranya dilakukan pada kali tiga, ia menjadi talak yang tak boleh rujuk semula lah. Namanya talak bain, bain kubra. Eh, melainkan selepas bekas isteri itu berkahwin lain dengan perkahwinan sempurna menurut syarak. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, talaqu marratani fa imsaku bil ma'ruf at-tasrih bil ihsan. Talak yang boleh rujuk itu hanya dua kali, sesudah itu bolehlah ia rujuk dan memegang terus isterinya itu dengan cara sepatutnya atau melepaskannya dengan cara ibah. Pak sudah baiklah. Jangan duga-duga-duga itu. Kalau ada anak nanti anak tengok, oh tak baiklah itu kan. Dia beri kesan kepada anak. Dia tu asyik bergaduh dengan orang macam ni. Jadi anak-anak pun ikut lah bergaduh macam ni. Baik, kemudian talak tiga dengan sekali nafas. Sekaligus macam mana? Talak tiga dengan sekali nafas. Talak yang tidak berencana yang sebaiknya tidak bermakna talak itu tak jatuh. Bahkan talaknya tetap jatuh dengan apa cara sekalipun, selagi syarat-syarat yang dijelaskan sebelum ini terdapat pada suami yang melepaskannya. Dalam hal ini, jika suami melepaskan talak tiga dengan sekali lafaz dalam satu masa, maka jatuhlah talak tiga sekaligus sebagaimana disebut secara berasingan. Kalau sebut secara berasingan pun jatuh tiga lah. Eh, contohnya pukul 9, 1 minit suami melepaskan talak pertama. 9, 10 minit suami lepas talak lagi, talak kedua kan. 9, 15 minit talak lagi sekali lagi, dia bongi tu. Marah, bongi kan. Tak boleh dikawal lagi sampai mana dalam pukul 9 tu ya, dah 3 kali talak lah. Gitu. Jadi maka jatuhlah talak tiga, talak tiga. Kan? Jatuh talak tiga lah. Dalam hal ini, jika suami melepaskan talak tiga sekaligus, kalau sekaligus, jatuh talak tiga lah. Kalau bukan sekaligus, berturut-turut ataupun tidak berturut dalam masa yang sama ataupun hati yang lain. Bukan maknanya dia nak mentahkikkan lapan pertama tu. Kalau dia mentahkikkan lapan pertama, dia masih lagi lapan pertama. Contoh pukul 9, dia melepaskan talak pertama. Pukul 10, suami melepaskan talak yang kedua, tetapi dengan niat untuk mentahkikkan, menguatkan, menguatkan lapan yang pertama tadi. Dia akan tetap jatuh satu lah. Tapi kalau dia bukan untuk nak menguatkan yang pertama tu, maka jatuh talak dua. Itu kena, hakim kena berhati-hati lah dalam buat keputusan. Apa jatuh talak yang sebenarnya. Baik. Contohnya suami berkata kepada isterinya, engkau diceraikan dengan talak tiga. Nampak? Kau diceraikan dengan talak tiga, jatuh tiga lah. Padahal disebut sekaligus. Jadi perbuatan ini tidak haram, cuma menyalahi sunnah Nabi SAW
salah dan tidak mendapati cara yang sebaiknya. Itu memang ikut nafsu lah sebenarnya, katakan nafsu. Ataupun mungkin dia lapangkan talak 10. Kalau jatuh talak 10, kalau talak 10 berapa je tu? 3 lah. 3 lah, dia maksimal 3 kan. Dia tak ada talak 10 kan, maksimal 3 je. Jadi dia akan jatuh 3 lah. Kalau jatuh talak 20, dia bongeh jatuh talak 100 kan. Jadi yang jatuh tu maksimal lah. Maksimal dia 3. Dia tak ada yang talak 100, tak ada. Tiga. Baik. Ini berdasarkan hadis anna rukana talaka zawjatahu albatta ay qala la anti talikun albatta wa qala lahu nabi sallallahu alaihi wasallam wa qad sa'alahu rukan rukanatu an sabini rirjiha Allahi ma aratta illa wahidah. Qala Allahi ma aratu illa wahidatan barattaha alaih. Yang maksud bukanlah mentara istrinya semata-mata, lalu tanpa menyatakan bilangannya dengan dia berkata engkau kuceraikan, engkau kuceraikan ataupun engkau ditalak. Jadi Rukanah bertanya kepada Nabi cara untuk kembali rujuk semula kepada istrinya. Nampak menyesal lagi. Menyesal kan itu. Jadi baginda bersabda padanya, demi Allah, engkau tidak masukkannya melainkan satu talak saja. Rukanah pun berkata, demi Allah, aku tidak masukkan melainkan satu talak saja. Maka isterinya pun dikembalikan kepadanya. Nampak? Ini kalau dia tak sebutlah berapa jumlah tu, biasanya satu lah. Biasanya satu lah. Dan hakim pun biasanya akan buat besar. Kalau tak nyatakan berapa jumlah. Ada. Jadi hati ini menjadi bahawa jika Rukanah bermaksud talak 3, pasti jatuh talak 3. Dan Rasulullah tidak akan mengizinkan dirujuk semula dengan isterinya. Kenapa? Kalau sana Rukanah kata 3, dia kata apa kau talak asyikah tu apa? 3 ya Rasulullah, jatuh 3. Kalau 1, 1 lah. Kalau dia berbohong macam mana? Dia berbohong, kita tanda dengan Tuhan lah. Dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tak boleh hukum benda dalam hati orang. Kita hanya boleh hukum benda dahi saja. Jika tidak, soalan dan sumpahnya tidak membawa apa-apa makna. Kemudian ta'liq talak. Sebagaimana ta'liq talak? Ta'liq talak dengan sifat dan syarat. Talak boleh dilakukan secara langsung atau tidak, atau dengan ahli. Talak dilakukan secara langsung ataupun dengan ta'liq. Ta'liq tahu kan? Ta'liq ni dia bersyarat dan syarat. Kan ketika akad nikah aku selepas sah suami isteri kan? Suami isteri kan? Kan dia minta, juru nikah minta pengantin lelaki baca lepas ta'liq. Ini macam mana ta'liq kan? Macam mana pasal itu? Dengan ini saya mengaku, kan? Dengan ini saya mengaku kalau seandainya saya meninggalkan isteri saya, siapa? Buat isteri berapa? Selama 4 bulan berturut-turut tanpa nampak, atau saya hilang pada tempat yang tidak ketahui hidup ataupun matinya saya, ataupun saya telah mendapatkan kecederaan kepada tubuh badan dia. Kemudian dia membuat pengaduan ke mahkamah. Kemudian mahkamah buat sesiatan yang patut, yang wajar. Dan mendapati mahkamah mendapati ianya benar, maka jatuhlah satu talak. Nanti dikatakan ta'liq tu. Itu ta'liq yang dibuat, yang dibaca oleh pengantin lelaki ketika akan nikah tu. Setelah selesailah ijab kabul kan. Jadi, satu lagi ta'liq yang dibuat sendiri oleh suami di mana-mana lah, sama ada di rumah ke, dalam kereta ke, di pasar raya dan sebagainya. Mungkin dia marah. Kalau kau keluar daripada rumah ni, kau jatuh talak. Kalau kau telefon lagi jantan tu,
Okay. Nah, kau itu salah. Tidak. Ataupun kau beli benda tu, dia tak pernah kau beli. Kau beli ke benda tu? Kau itu salah. Kau order juga ke Shopee. Saya tak suka kau order ke Shopee. Kau order juga ke Shopee. Jatuh salah kan? Ha. Kau tak? Jatuh. Maknanya, talik salah. Talik ni bersyarat lah. Mana bila syarat tu dilanggar, dilanggar syarat tu maka jatuh lah. Dan talik ni tak boleh ditalik semula. Tak boleh. Bila suami dia langgarkan talik, dia kata, ah, tak faham lah. Abang tadi semula lah, abang punya tadi. Saya cakap tadi, boleh tak? Tak boleh. Talik tak boleh tadi semula. Faham eh? Baik, sini lah talik talak. Talik talak bermaksud suami menggantungkan jatuh talak isterinya dengan terjadi sesuatu sifat atau syarat yang dikaitkan dengan isteri atau orang lain. Contohnya, suami menggantungkan jatuh talak isterinya dengan kedatangan seseorang atau dengan perbuatan tertentu yang dilakukan isterinya ataupun orang lah lain. Nampak? Ha, jadi kalau lelaki itu datang, kau jatuh talak. Ha, okay. Jantan itu datang rumah ini, kau jatuh talak. Okay? Atau dengan perbuatan tertentu yang isteri lakukan. Kau beli barang di Shopee, kau jatuh talak. Okay? Nampak? Itu dia kata tak jatuh talak. Contoh talak dikaitkan dengan sifat ialah suami berkata dengan isterinya, engkau tercerai ketika ayahmu datang atau engkau tercerai dalam bulan Ramadan. Kau tercerai dalam bulan Ramadan. Maksud dalam Ramadan ni tercerai lah. Umumnya Ramadan. Kalau dia kata kau tercerai 30 Ramadan. 30 Ramadan dia kata tercerai. Nah, tengoklah bulan tu dia ada tak 30 Ramadan. Kalau tak ada 30 Ramadan, tak payah tulah. Atau nak pada tengok tu nak pada. Ada tak 30 Ramadan? Ah. Ya, dia rasa sini. Ah, bulan tak nampak. Kan dah bulan tak nampak maksudnya 30 Ramadan. Ah. Okey. Itu. Dia pun dia boleh sampai ke tahun depan. Mana? Dia boleh jangka masa. Dia tak ada limit kan? Dia, ha, dia tak ada sebut, dia tak ada sebut situ limit dia bila. Maknanya ha. Kalau kita tu pun tak ada lagi 30 ke? Ha, tahun depan. Tahun depan. Ha. Tunggulah tahun depan. Kalau banyak umur. 30 kalau dia kata Ramadan saja ada umur. Tak kisah satu Ramadan ke, dua Ramadan ke, tiga Ramadan tak kisah. Sebab dia umur. Macam dia. Ataupun dia kata habis Ramadan. Kalau dia kata habis Ramadan, mana habis Ramadan ni? Dia tu lah tak. Macam dia. Kalau 30 tu kena tunggu 30 Ramadan. Baik kan? Sehubungan itu apabila ayahnya datang atau masuk dalam Ramadan, dia tu lah. Masuk dalam Ramadan, dia tu lah. Kalau ada masa tu dia 30 Ramadan dia mengandung. Ha? Dia mengandung. Tapi dah. Jatuh talak jatuh. Sekarang ni jatuh talak kan? Jatuh talak tapi edah itu lama lah. Sehingga habis bersalin lah. Baru lah habis edahnya. Kena pula masa tu baru sebulan mengandung. Ada 8 bulan lagi lah kena tunggu. Ah ha, itu. Baik eh? Contoh talak yang dikaitkan dengan syarat ialah suami berkata kepada isterinya, engkau akan tercerai jika keluar dari rumah ini. Nampak? Kau keluar ke jatuh? Atau kau tercerai jika saudara lelaki mendatang masuk dalam rumah ini. Kalau abang kau datang, adik kau datang, kau tercerai. Nampak? Ha, dia kata talik. Talik talak. Okay? Oleh demikian, apabila isteri itu keluar dari rumah atau saudara lelakinya masuk ke dalam rumah, maka jatuhlah talak. Gitu. Sebabnya talak ni dia tak boleh buat main. Talak tak boleh buat kan? Main. Kan sebutlah dia yang sebelum ni kan? Talak asun jidduhun dan jidduhun.
Hazrun dan Jindun. Tiga perkara kalau memain dia, kalau bersungguh dia akan bersungguh. Kalau kamu main-main pun dia jadi bersungguh. Iaitu pertama an-nikah, yang kedua at-talak, dan ketiga ar-rajah. Rujuk kan? Jadi benda ni tak boleh memain lah. Suka-suka tak boleh. Ha, gitu. Ha. Maknanya kalau dia perempuan dengan itu, dia itu talak. Maknanya tak kena tunggu sampai dia habis. Dia dah salih baru habis dia punya edah kan. Maknanya masa untuk lelaki tu rujuk balik kamu lah kan. Ada masa banyak lah kan. Ayolah. Tempoh lah. Tempoh dia panjang lah kan. Untuk rujuk balik kan. Kalau nak rujuk. Ayolah, boleh dia rujuk balik. Tempoh dia panjang lah kan. Ada kena gunakan semula. Ya. Di sisi orang lain. Tak. Kasih lain. Kena jumpa mani wali. Maksudnya tak apa? Dia dah dapat talak, dah jatuh kan? Jadi edah sampai kan? Okay. Jadi masa lepas ke edah tu, adakah nak kena jumpa saksi ke anak kena akan-akan lain? Nak rujuk ke apa? Nak rujuk memang kena ada saksi. Kena nikah lain? Tak perlulah. Tak perlu akan nikah lagi. Edah tapi, kalau edah dah habis, kena akan nikah semula. Selagi mana edah tak habis, selagi itulah boleh rujuk semula. Boleh rujuk, tapi paling kena buat pengesahan di mana malah kalau boleh rujuk. Jangan dah rujuk-rujuk macam tu, tak buat pengesahan. Ya. Lepas tu dia rujuk balik. Okay. Dan sebaik dia rujuk ada saksi lah. Ya. Boleh tak perlu kat nikah baru lah kan? Tak perlu lah. Okay. Cuma pengesahan mahkamah tu kena ada. Ya. Lepas tu bertatakan lah rujuk tu. Dia punya mahkamah. Tatakan rujuk sebenarnya. Baik. Hadis berdasarkan hadis. Kalau Nabi SAW, Al-Muslimuna illa syurutihim. Nabi bersabda, orang Islam itu terikat dengan syarat-syarat yang mereka tetapkan. Ya, kita di sini terikat dengan syarat-syarat. Hukum makam lah. Maksud syarat ni hukum makam lah kan, terikat. Tak payahlah kita ni bebas, bebas-bebasnya. Itu. Memanglah Malaysia ni nak hidup bebas, siapa nak hidup terikat. Itu kan? Ha. Tapi bila dah Islam, kita terikat dengan hukum wakaf lah. Kita dalam negara pun terikat dengan hukum negara kan. Syarat-syarat itu menjadi warga negara gitu. Jadi hadis ini menjelaskan bahawa syarat-syarat yang dibuat untuk melaksanakan suatu perkara diambil kira oleh Allah Ta'ala. Selagi syarat itu tidak mengharapkan yang halal atau mengharapkan menghalalkan yang haram. Kemudian apakah kesan daripada ta'liq talak? Ta'liq talak ataupun talak ta'liq akan menyebabkan beberapa perkara. Yang pertama, talak tidak jatuh selagi sesuatu yang disyaratkan belum berlaku. Belum berlaku lagi kan? Jadi tak jatuhlah. Bila dah berlaku, jatuh. Macam tadilah. Masuk yang 30 Ramadan, kau jatuh talak kan? Tahun tu tak ada 30 Ramadan. Lupa sebenarnya. Buat ke tahun depan. Ataupun dia kata tadi, kalau saudara mu datang, abang kau datang ke rumah ni, kau tercerai. Tapi abang ni tak datang. Abang ni seorang ke? Tiba-tiba abang meninggal. Tiba-tiba abang meninggal, selamat lah. Selamat ada abang yang meninggal. Jiwa abang meninggal. Jadi sampai bila pun abang tak datang? Abang seorang. Kalau lelaki itu menentukan abang masa tu, abang tu lah yang akan masuk. Dia akan jatuh talak lah. Contohnya abang yang sulung kan. Kalau abang yang sulung masuk ke rumah ini, maka akan jatuh talak. Yang masuk tu abang yang masuk. Yang masuk tak masuk-masuk. Selamat. 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 Selamat.
Kemudian yang kedua, kehidupan rumah tangga masih kekal dengan segala hukum dan kewajibannya selagi syarat yang dikaitkan dengan talak belum terjadi, walaupun ia pasti berlaku. Contohnya, suami berkata apabila tiba bulan Ramadan engkau bercerai. Kemudian talak jatuh sebaik-baik sahaja syarat yang dikaitkan itu berlaku. Suami tak perlu melaporkan talak yang baru. Tak perlulah, kalau suami dah buat ta'liq tadi, tak perlulah lepaskan talak lagi. Kemudian pengecuali daripada talak. Talak yang disertakan pengecualian adalah sah sebagaimana talak yang dikaitkan dengan sifat atau syarat. Pengecualian yang dimaksudkan ialah suami menghimpunkan lebih daripada satu talak dalam satu nafas dan membuang sebahagiannya dengan perkataan kecuali. Contoh, suami berkata, engkau diceraikan talak tiga kecuali talak satu atau dua talak. Kecuali satu talak atau dua talak. Dan suami berkata, engkau diceraikan talak tiga kecuali satu talak atau dua talak. Yang jatuh berapa? Tiga. Dia ada sebuah kecuali. Engkau diceraikan talak tiga kecuali satu talak. Jadi jatuh dua lah. Kecuali satu talak. Jadi ada mana dua lah. Atau kecuali dua talak. Mendingan satu lah. Kan? Gitu. Termasuk kecuali. Hal ini adalah kerana gaya bahasa menggunakan perkataan Arab. Kecuali ini merupakan gaya bahasa orang Arab yang digunakan dalam Quran dan Sunnah untuk menggambarkan mana-mana tertentu serta menentukan banyak ataupun hilangan. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, "Fala bisa bihim alfasanatin illa khamsina 'aman." Maka tinggallah dia dalam kalangan mereka selama 950 tahun. "Fala bisa bihim alfasana," maka tinggallah mereka itu dalamnya 1000 tahun kecuali 50 tahun. Tidak. "Fala bisa bihim alfasana," maka tinggallah ia pada mereka itu selama 1000 tahun kecuali 50 tahun. Maknanya 1000 tambah 50 tinggal 95 tahun lah. Ini biasanya bahasa Arab. Illa tu terletak belakang. Illa kecuali. Kecuali. Illa terletak belakang. Illa khamsina aman. Asalnya dia boleh disebut 1000. 1000 kan? Kecuali 50. Sekarang 50 kan? Anda tolak 50. Maka tinggallah ia dalam kalangan mereka selama 950 tahun. Maka tinggallah dia dalam kalangan mereka selama 1000 tahun kecuali 50 tahun. Oleh itu harus menggunakan perkataan kecuali dalam lafaz talak dan menentukan bilangan talak yang dimaksudkan. Bisa dah? Maksudnya dah? Nama nak Pengguna syarat sah pengecualian talak. Suami tidaklah berniat menghubungkan pengecualian talak dengan lafaz talak yang asal sebelum selesai melapaskannya. Jika telah selesai kemudian baru terlintas di pikirannya untuk menyebut kecuali, maka tidak sah dan talak jatuh sebagaimana lafaz asal sebelum pengecualian. Okay? Jadi pengecualian itu mestilah disebut sekali dengan ayat dalam satu ayat itu. Jangan dah habis satu ayat baru sebut oh kecuali, ataupun besok pun sebut kecuali. Alhamdulillah. Kan? Ataupun dia ceraikan sebelum lapan cerai pagi, petang pun sebut kecuali. Tak boleh lah. Dia minta segan. Segetak lah. Barulah hukum tu berlaku lah. Hukum tu berlaku ataupun hukum tu berbuat kuasa. Macam tu. Baik, kemudian lafaz pengecualian talak hendaklah bersambung dengan lafaz talak yang asal menurut pandangan umum. Jika terdapat senggang yang kedua-duanya dianggap tidak bersambung menurut pandangan umum seperti semenet,
maka pengecualian tersebut tetap batal. Sebenarnya apa tahu ni? Kecuali itu disebut, boleh disebut talak pukul 9 1 minit. 9 berapa minit kau sebut kecuali? Kecuali 1, kecuali 2 kan? Boleh disebut 3 setelah ceraikan kau dengan talak 3 kan? Pukul 9 1 minit. Pukul 9 2 minit kau sebut kecuali 1. Kecuali 2. Aku tak boleh lah. Tak boleh. Sama juga macam ijab kabul. Ijab kabul tak boleh. Kalau mengejap tak boleh. Mengejapnya dia tak. Semua lah gagap macam mana. Dia pakai bahasa isyarat. Itu kalau bisu. Gagap lain. Gagap dia kena sebut juga. Tunggu sampai habis. Kian darurat itu. Kalau taklid tu kalau kita tak boleh habiskan tak apa. Maksudnya? Maksudnya kita baca taklid, benda tu kita dalam sebab tak habis, tapi imam kata tak apalah dia faham tu. Tak boleh. Tak boleh. Kita sekat kat nikah ke? Lepas kat nikah baca taklid. Okey, itu kena baca habis. Dia kena baca habis. Habis tu kena baca boleh. Kalau tak habis tu kena macam ni. Kalau pulang boleh lah. Kalau sebab, nanti baca lah. Kacau tu. Sebab isteri kena dengar lah apa tadi tu. Isteri kena ada sekali. Dia menceritakan badan ni benda tu jadi pada saya tu tak. Minta maaf saja kat saya baca dan kita macam biasa kita tak boleh nak kita sebab saya baca sebelah itu imam yang tu cakap tak apalah kita faham itu. Dia baca dia cakap dia dia tak melaka masa tu tak tahulah saya, tapi kalau ikutkan dia kena mesti dilafazkan. Ini mesti disebut, dilafazkan. Memang baca tu baca tapi tak nak ambil. Dia kena lihat sekejap, nanti sambung kalau balik. Yang penting habis. Kali ni kena tidur asyik-asyik tau. Ustaz cik mana? Ustaz cik pun kepala cik. Cik pula. Bukan yang saya ada masa tu. Bukan saya kerja lah. Lepas tak adik kan? Lepas taklid itu tidak. Saya mengaku kalau saya meninggalkan isteri saya, nama siapa, nama isteri bapa, selama 4 bulan secara berturut-turut tanpa nafkah, ataupun saya hilang pada tempat yang tidak ketahui hidup ataupun matinya saya, ataupun saya mencederakan tubuh badannya. Sampai mana tu? Kita baca. Kemudian dia buat pengaduan ke mahkamah syariah. Kemudian mahkamah buat siasatan yang wajar dan matapatinya ini benar, maka jatuhlah atasnya satu talak. Jatuh talak lah ni. Mana kalau tak sebut, tak selesai lah talak tu. Lepas tarik tak selesai lah. Tak adalah macam tak ada lah tarik tu. Nikah tetap sah lah. Nikah sah. Nikah sah. Nikah tu sah. Cuma dari segi taklid tu lah. Dia baca taklid sah pula. Dia baca boleh begini. Boleh baca. Tapi nak buat mana? Scroll lah je. Sekarang baca. Habis. Online. Habis. Habis. Habis dia punya kat kau kat ni. Apa tu? Ya apa tu? Kat nikah tu. Sinyal nikah tu kan ada tulis belakang tu. Baca lah balik, baca isi.
Banjir represi. Jadi bisa jauhi ini jadi dia bisa tak. Takkan sekarang aku sepak lagi. Sekarang sepak lagi. Baik apa? Tengok je. Baca je, bukan melambat. Baca je benda tu. Petang dia tu. Okay. Jadi kalau tak baca tu, kalau baca sekerat, sampai sekerat je. Kat situ lah yang bupak masa ni. Haa, je tu. Baik. Sikit lagi eh. Kemudian jumlah talak yang dikecualikan tidak menghabiskan jumlah lepas talak yang asal. Jumlah talak yang dikecualikan tidak menghabiskan jumlah talak yang asal. Contohnya suami berkata, engkau kuceraikan dengan talak tiga. Kecuali talak tiga. Ha, ini jatuh apa? Engkau kuceraikan dengan talak tiga. Kecuali talak tiga. Masya Allah, tak ada talak. Nah, jadi pengecualian ini adalah sia-sia. Dan talak jatuh sebagaimana lafaz asal sebelum pengecualian. Jadi talak tiga. Jadi pengecualian ni sia-sia, dia kata. Sia-sia dan talak jatuh sebagaimana lafaz asal sebelum pengecualian itu. Maknanya kau perceraikan dengan talak tiga. Jatuh habis lah. Bukan makna tak jatuh talak. Kau perceraikan dengan talak tiga kecuali talak tiga. Jadi soalan macam tak jatuh talak kan. Sebenarnya kata pengarang jatuh. Sebab yang dapat kecuali itu tak guna pakai dah. Dia kira lafaz sia-sia dia tu. Si mana jatuh talak tiga. Jadi saya kira ketahui bahawa lafaz pengecualian dalam ayat positif membawa maksud negatif. Ayat positif membawa maksud negatif. Manakala lafaz pengecualian dalam ayat negatif pula membawa maksud positif. Ini adalah kerana pengecualian memberi makna yang berlawanan dengan maksud lafazan. Jika suami berkata, aku tidak menceraikan engkau kecuali dua talak, maka jatuh apa? Jatuh apa? Dia kata, suami kata, aku tidak menceraikan kau kecuali dua talak. Jatuh apa? Dua lah. Jatuh talak dua lah. Ini berdasarkan hadis wala Nabi SAW, man a'taqa aw talaqa was tasna balahu sanayahu. Sesiapa yang memerdekakan hamba atau menceraikan isteri dengan melafazkan pengecualian, maka dia mendapat pengecualiannya. Habis wallahu a'lam bissawab. Sampai itulah insyaallah akan datang bulan depan. Maknanya istilah kecuali itu bahaya kan? Ilah tu kan? Ya. Kena berhati-hati lah. Ilah tu kan? Biasanya buat pesan ni hakim lah. Hakim buat pesan. Hakim dah kenal harim lah. Kita tahu. Baik. Kemudian menyerahkan talak pada isteri. Wallah alam. Habis ya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.